sudah-sudahlah menyumbang kekayaan kepada syarikat asing. Ramai yang tak sedar yang mereka sebenarnya menyumbang kepada kejatuhan ekonomi agama sendiri. Membeli dan melabur ke dalam sesuatu yang tidak membawa manfaat kepada orang Islam. Sudah tentu mereka tidak membayar zakat dan siapa tahu sumbangan mereka disalurkan ke mana. Betapa susahnya usahawan Muslim terpaksa bergelut bersaing dengan produk syarikat asing dan bukan Bumi Putra. Dari 110 bilion kekayaan sektor runcit tahun 2019, orang Bumi Putra hanya dapat 8% saja. Dulu komplain produk Muslim tiada dalam pasaran. Alhamdulillah, sekarang kami telah bangunkan Malakat Mall. Orang Islam boleh bekal dan beli dalam satu bumbung yang selesa. Semua usahawan Muslim berpeluang memiliki kedai dan pasarkan produk di Malakat Mall. Sekarang sudah ada di depan mata. Apa lagi alasan untuk tidak menyokong? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan anda, siapa lagi? Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia sedang membina ekosistem ekonomi Islam yang baru. Sasaran kami adalah untuk membangunkan 100 lagi Malakat Mall dalam tempoh 10 tahun ini. Dan insya-Allah, ianya akan mewujudkan peluang kepada lebih 100,000 usahawan yang ingin bersama dalam perjuangan ini. KOPPIM mensasarkan dana dari 1 juta ahli dengan pelaburan minima RM100 sebulan. Dengan kekuatan kewangan yang akan kita bina bersama ini, insya-Allah kita akan mampu memberi pulangan dividen antara 8 hingga 15% buat semua pemegang share, semua ahli KOPPIM. Jika umat Islam berjaya bersatu tenaga dan ringgit di dalam kempen ini, insya-Allah manfaatnya akan dirasai oleh semua golongan masyarakat. Jangan lupa sebarkan video ini, yakinkan kawan-kawan anda, doakan kita berjaya.